Menteri Pengangkutan Anthony Lok Isnin lalu mengumumkan semua kenderaan yang dikuasakan dengan gas asli mampat NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar atau dilesenkan bagi kegunaan di atas jalan raya bermula 1 Julai tahun depan. Katanya ia dilaksanakan atas dasar keselamatan. Bila mana kerajaan stop NGV, mana kita punya ekonomi punah lagi teruk pula. Pendapatan kita. Dia bagi alasan nanti apa-apa susah nanti meletup pula. Rakyat susah lah, jalan-jalan nanti meletup. Saya pakai berapa tahun? 24 tahun sebagai gas. Tak sekalipun tak ada apa-apa masalah. Di saat ada yang tidak bersetuju dengan tindakan tersebut, namun masih ada daripada mereka yang menyokong keputusan kerajaan itu. Bagi saya bagus. Sebab sekarang NGV pun mendatangkan masalah. Terutama kereta-kereta kita yang dah lama. Kemudian stesen dia pula terhad. Bilangan dia terhad. So, kesulitan bagi mereka untuk nak isi bahan bakar. Mengulas mengenai usaha kerajaan menerusi Petronas NGV Senjan Berhad yang memberi bantuan peralihan sebanyak RM3,000 kepada pemandu teksi terjejas untuk beralih ke bahan api lain, kata mereka jumlah itu sememangnya tidak cukup. Sebaliknya, kerajaan perlu memberi bantuan lain khusus buat mereka. Pada saya, bantuan peralihan tu tidaklah sepadan mana pun. Berbanding kita nak pasang kos masang tu lebih pada RM3,500 dan maintenance daripada semenjak kita pasang tu, maintenance semua kita. Apa masalah dengan NGV, apa masalah dengan dia punya filter, all that. Jadi kita kena tanggung semua. Bagus. Sekurang-kurangnya membantu kami dan mungkin boleh diubah baik lah untuk bertambah baik lagi. Contohnya macam kami pakai petrol mahal. So, kalau boleh, apa bagikan kami, apa nama tu? Subsidi. Subsidi tu. Itu RM3,000 one off okay lah. Tapi untuk teksi, kasih special discount lah. Jangan pakai macam public, public pun RM2 lebih. Teksi pun RM2 lebih macam mana. Kasih subsidi macam gas. Bagilah discount untuk petrol. Untuk khas untuk teksi. Jangan sama rata dengan orang awam. Hasil tinjauan saya di sekitar Ibu Negara, rata-rata pemandu teksi tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan yang melarang penggunaan kenderaan NGV kerana ia membebankan kos operasi mereka. Namun, masih ada segelintir pemandu teksi yang berpendapat sebaliknya. Jadi, jika kita lihat kepada reaksi mereka sebentar tadi, tidak dapat dinafikan bahawa bantuan peralihan kerajaan sebanyak RM3,000 yang diberikan kepada mereka memang tidak mencukupi. Jadi mereka berhasrat untuk kerajaan memberikan inisiatif bantuan lain seperti sebagai contoh subsidi petrol khusus buat pemandu teksi. Saya Haifah Halim melaporkan untuk Majority.